والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketah ada lagi. Siapa tak boleh ketah ambil dah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuk di dalam pagi hari Jumaat dah. Biasanya kita masuk dalam hal nasihat. Tapi saya tengok doa iftitah, walaupun benda yang mudah kita duk baca semua pagi-pagi itu, tiap-tiap hari kita duk baca. Tapi doa orang-orang Melayu kita baca dalam iftitah ni tak ada hal lain dah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajhtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard. Patulah kita duk baca dak. Boleh katakan lebuk. Bukan arti bukan doa dak. Doa. Tapi kita duk baca seolah katanya tak tukar dah hak lain. Ya orang-orang Melayu kita ni dah biasa hak mana, hak tu dia duk baca. Biasa sokmo. Jadi tak tukar. Selera orang Melayu kita ni dia pasal itu. Jadi untuk sebagai tambah kepada kita sikit sebanyak, walaupun biasa saya duk bagi kepada kita banyak-banyak kali doa ni, pagi hari ni bagi sekali lagi 5 doa iftitah. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaa kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaa kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaa bil maa'i wal thalji wal barad. Ada di dalam sahih al-Bukhari 744 dan Muslim 598 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya, wahai Allah, jauhilah antaraku dan antara kesalahanku seperti engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ini kita minta dengan Allah supaya jauh benda-benda yang tak molek yang kita buat tu, ataupun hak kita nak pergi buat kita ujauh. Nah, supaya timur barat dah. Wahai Allah, bersihkanlah kesalahanku seperti kain putih dibersihkan dari kekotoran. Wahai Allah, basuhlah kesalahanku dengan air, dengan salji dan air mata. Ini dengan dan mata air. Ini gitulah. Ya, tanya kita wi amal sokmo. Kadang-kadang kita pilih hak tu, kadang-kadang pilih hak ni. Pilih belakang. Boleh belakang dah. Yang kedua, doa iftitah juga. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada di dalam sahih al-Bukhari 775 dan At-Tirmizi 243 dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Maksudnya, maha sucimu wahai Allah, kepujian hanya kepadamu, maha barakah namamu, maha tinggi kemuliaanmu, tidak ada Tuhan selainmu. Ini doa pandak-pandak tak? Mula takbir pak, baca ini pak, baca a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, fatihah kita selalu dah habis. Yang ketiga, Allahumma rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard 'alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ada di dalam sahih Muslim 770 dari Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya, wahai Allah, Tuhan Jibrail, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata,
engkau yang menetap hukum di antara hamba-hambamu dari perkara yang mereka berselisih pendapat. Ini kita duk puji Allah Ta'ala. Lepas tu kita minta, tunjuklah kepadaku kebenaran yang diperselisihkan itu dengan keizinanmu. Maknanya orang duk selisih, duk kata ga tu, kata ga ni, selisih hak agama. Jadi minta dengan Allah Ta'ala, tunjukkanlah jalan hak sebenar kepada aku. Yang ini aku duduk mukmun dalam hal selisih pehe gotu gotu goni yang ini jadi tunjuk jo jadi ada kamu lek dengan izinmu. Sesungguhnya engkau sahaja dapat memberi petunjuk ke jalan yang lurus kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Ni Nabi baca doa ni goliknya dalam semaya tahajud. Nah doa iftitah semaya tahajud lepas ada takbir Nabi baca hak ni. Walaupun doa-doa lain pun Nabi baca, tapi untuk sebagai ambil rekasa mudah-mudah, doa ni goliknya Nabi baca ketika iftitah semaya tahajud. Yang keempat dan yang kelima, kau pandok lagi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekat tu doa sungguh. Hak kita ada bubuh wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Satu ton yang kedua, doa lain pula. Sebab tu orang Melayu kita ni, dia baca doa tu dua, doa iftitah tu. Kalau kita duduk semaya, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallah bukrata wa asida. Itu habis sah doa. Lepas tu kita duduk sambung lagi, wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lepas tu doa sah lagi. Nah, sebab tu kita baca ni doa galaknya dua doa di Alaihullah. Ha, sebenarnya kalau dia kita nak pandak Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Baca Fatihah. Nah tu pandak-pandak. Nah, ada di dalam Sahih Muslim nomor 101 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maksudnya Allah Maha Besar. Segala puji yang banyak hanya bagi Allah. Maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Ini yang keempat. Yang kelima, kau pandak lagi. Lepas ada takbir bacanya, alhamdulillah ya hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Sudah. Doa iftitah pandak. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dari Sahih Muslim nomor 100 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maksudnya segala puji bagi Allah sebagai pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang maha barakah. Habis sudah. Ini sebahagian daripada doa iftitah. Banyak lagi. Tapi mada sekadar lima ni, maknanya tukar-tukar tu lah. Tukar-tukar selera hak tu etik, hak ni etik, hak tu etik, hak ni etik. Jangan dia baca hak tu lah. Ya budak sampai tua. Seolah-olah katanya, kalau dia doa iftitah lain mu ingat ada anda. Kulit ingat, ya kecil dulu ngaji tadika, ngaji sekolah, siapa tua hari ni? Umur 70 lah. Hak tu lah lagi dia baca. Sebab tu kita jadi banyak-banyak. Nah, jadi lak-lak kita baca. Supaya apa ni, baca surah dalam semaya. Saya ingat budak-budak dulu, wah-wah orang tua zaman dulu, orang-orang kampung, dia kata mada dengan ayat lazim. Kita mikir apa nama ya ayat lazim. Kena kau tanya orang, ayat lazim tu apa nama? Orang ayat katanya gini, ayat lazim ni, ambil wadduha turun sapa qul a'udzu birabbin nas. Ha, tu ayat lazim. Sebab tu kita pergi mana-mana masjid, kalau dulu sikit lah. Lagu tu lah. Ambil wadduha tu mari. Wadduha alam nasyarah watin ikra' inna anzalna. Sapa qul a'udzu birabbin nas. Jadi orang seolah katanya, tak ada ngapa surah lain. Ngapa surah tu? Walaupun semaya subuh sekalipun, baca tak ada duk panjang mana. Ambil ayat lazim itu. Kecuali tu imeh, setengah-setengah tu imeh, dia ngapa.
Lepas tu kita pun senap senun juga dah. Kalau lah boleh tok-tok email siapa duduk dalam jawatan tok email, tok khatib, tok bila ataupun siapa hak jadi tok email sama. Walaupun tamneng dia tak ada tok email. Hak dia duk naik jadi tok email sama, ngapalah Quran banyak. Nak mula saya duk bagi sorayak sama. Ambil juzuk 30 dulu, ngapa? Ingat pun habis. Amma yatasaalun. Habis. Wanazi'ati gharqa. Baca habis. Siapa satu juzuk? Ingat satu juzuk, naik pergi kenyok ke juzuk 29. Ha tu. Ngapa aku belakang pun tak ada apa? Ngapa aku depan pun tak ada apa? Ambil juzuk 29. Boleh ingat dua juzuk. Juzuk 28. Ataupun pilih-pilih surah tu, surah ni, ayat tu, ayat ni. Tak mesti katanya satu juzuk dah, tapi sekurang-kurangnya saya faham dah, bodoh-bodoh saya ni. Orang dah duduk dalam tamnai tu email tu, majlis agama Islam kena totsa belum pada nak edit email. Kenapa Quran banyak anu? Tu. Bukan lagi totsa semaya apa ni? Baca tahiyah, baca Quran, baca Fatihah kena kedak. Sebab tu email dia ya punam, punam kampung. Tu. Punam nak bawa orang dalam hak agama ni ya kena ngerti. Hak agama pun ya kena ngerti. Selok belok baca gotu baca gani dia jadi punam, orang kerencai kepada tu email. Ha tu, lagu tulah lebih kurang dah. Supaya menjadi semangat. Walaupun siapa tak ada tu email, tak ada gapo pun, ngapalah Quran menjadi banyak. Quran ni kena duduk dengan kita sampai mati. Tak boleh tinggal walaupun sikit Quran. Kena baca sama. Ha, begitulah. Lebih kurang untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan nah, Allah Ta'ala cucuri rahmat kepada kita semua. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.